Nampaknya di sebelah sana ada pedetan, kemungkinan dari lapak Bapak Zawawi, teman-teman, dan kayaknya juga sudah laku terjual. Kita akan coba ikuti. Paceng, Mas. Laku harga berapa? Laku 16.750. 16.750. Tumbas dengan Pak De? Yeah. Oh, dibawa kemana Pak De? Klaten. Ke Klaten? Yeah, Paten. Dibawa ke Paten ini, teman-teman. Di beliau-beliaunya ini dari lapaknya Bapak Zawawi. Dengan harga tadi, kemudian akan dikasih obat cacing dan obat dokoh ini. Mun ajeng pinten, Mas? Oh, baru saja sampai langsung laku. Satu ekor. 16.7 nggih. 16.750 sapi simental, teman-teman. Mungkin untuk perkiraan kisaran 7 atau 8 bulan. Jadi keloh, kemudian juga dipasang bangus. Bagaimana menurut teman-teman semua, termasuk murah atau bagaimana untuk harga sapi pedetan yang ada di depan saya ini dari lapak Bapak Zawawi, laku dengan harga 16.750 dengan jenis adalah sapi simental. Kalau menurut saya perkiraan umur sekitar 7 atau 8 bulan. Dan untuk bodinya sudah tidak bulat atau tidak terlalu bulat. Kemudian juga termasuk tinggi untuk posturnya. Oke, teman-teman, mungkin demikian dulu video contoh pedetan dari Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran teman-teman semua yang sedang mencari pedetan, terutama dari Pasar Hewan Muntilan, Kabupaten Magelang ini. Apabila dirasa lebih murah, teman-teman juga bisa langsung mencari dari Pasar Hewan ini. Kemudian kayak tadi juga dapat menjadi patokan teman-teman semua. Demikian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.